kasih Bang Roni Baron. Oke, sampai ketemu lagi. Gila, mobilnya cepat banget. Perdana nih masuk nih di Gunung Medan. Dihiasi rintik-rintik gerimis. Dua kali berhenti tadi Bintang Parma. Ini kreator udah nyampe duluan nih di rumah makan Gunung Medan. Kita duluan yang masuk ke rumah makan Gunung Medan. Ayo. Penumpang turun dulu. Si ada di atas. Buat istirahat, yang makan-makan, yang ke toilet-toilet. One hour later. Kita udah nyampe dari jam 10 tadi. Ini baru nyampe nih. Si Bintang Parma. Setelah isi solar dia. Penumpangnya juga separuh. Ada dua nih sekarang. Bintang Parma Nopin 50 sama kreator Nopin 52. Gak tahu nih, nanti kita bareng jalan ke Solo atau kita duluan. Nah, ini buat tombol buat nyalain TV-nya biasanya nih. Tekan agak lama. Tuh kan TV nyala kan. Karena belum ada musik dari sana. Tidak ada sinyal. Kita matikan lagi. Ini tombol buat matiin. Jadi gak silau malam. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat kita nih jam 11.00. Tadi masuk jam 10.07, hampir 1 jam di sini. Lagi nunggu penumpang, beberapa penumpang ada yang tinggal. Mundur. Selamat tinggal Bintang Parma, kita duluan. Wah.
berapa orang. Lepas dari rumah makan Das ada Pak Gunung Medan dan Mas Raya. Kita lanjut terminal Solo TBS. Kalau siang kemungkinan nggak tahu, mungkin kita turun di sana. Kalau untuk Lampuk Basong perencanaan nggak ada, tadinya rencana mau ke Bukit Tinggi. Jadi kayaknya kita kemungkinan sampai Solo. Disalip sama Bintang Parma tadi. Kayaknya dia nggak makan. Seperempat jam doang langsung jalan. Penumpangnya nggak istirahat dulu. Udah depan aja tadi. Song Palapa. Makannya Aines belum nyampe, baik dari Padang ataupun dari Jakarta. Sekarang jam berapa nih? Jam 11:30. Cuci motor bisa, buat cuci kerbau juga bisa. Seset kiri, seset kanan terus, mantap. Dengan Transport Express Jaya Budo Gadang dengan 30 seat RM280 Hino air suspensi dengan ABS plus box top.
seat ya, harus lega. Filosofi kudo gadang, kudo artinya menggambarkan kecepatan. Gadang besar itu menandakan kemewahan, kecepatan dan kemewahan. Cara ya, karena Asia ini si junjung DPRD Kabupaten si junjung beda cara. Sejam 12 lewat 20 menit. Ini pun ada ini semuanya lepas. Selongkang, pasar Selongkang jam 12.51. A few moments later.
1 lewat 1:15 ini nyampe Bang Lo. Terima kasih Bang Roni. Oke, sampai jumpa. Sukses selalu. Semangat selamat sampai tujuan. Mantap nih Bang Roni nih. Juga Pak Anto ya. Makasih Pak Anto. Ntar lagi kita mau nyampe di Solo nih. Tadi ada penumpang, kalau kita udah nyampe duluan di terminal. Masih 13:14. Masuk. Setelah ini. Nah, itu udah masuk ya, Bintang Parma. Cukup kok dia sebelah ada besar. Sama ini dari Kecamatan Tara. Masuk konvoy barang. Sampai juga di Solo jam 13:04 nih. Barang kreator konvoy barang sama ini apa? Bintang Parma. Tadi sempat orin penumpang sebelah sini Bang. Orinin barang dulu. Masuk. Baca. Bintang Parma. Mantap, masih siang udah masuk ya, ke Terminal Pare Solo. Kita nggak jadi ke Bukit Tinggi itu Pak Pariaman. Kita di sini aja karena masih siang. Bisnya benar-benar slow dan cepat. Pas belakang otoku aja Bang. Makasih Bang Roni Baron. Sampai ketemu lagi. Saru, lama, lah. Turun, orang dek, turun. Ayo Bang, pantau. Aduh. Nyampe juga. Selesai trip report kita kali ini.